Again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Abdullah dan saya Amelia Nurika Safira. Kami dari kelompok satu akan membahas tentang hubungan bahasa Sanskerta dengan bahasa Arab dalam kosakata serapan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Namun, bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Kenapa? Karena bahasa Indonesia sudah sangat berbeda dengan bahasa Melayu. Dalam 226 perkembangannya, bahasa Indonesia sangat banyak menyerap kosakata, baik dari bahasa asing maupun bahasa daerah. Hal ini pertanda akan vitalitas dari sifat bahasa Melayu, yaitu sifat yang sangat mudah menerima perkembangan baru dalam adaptasi untuk menjadi bahasa yang modern. Kosa kata bahasa asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, bahasa India, bahasa Tamil, bahasa Portugis, bahasa Parsi, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Arab dan bahasa Inggris. Sedangkan dari bahasa daerah adalah bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Dalam proses penyerapan kosakata baik dari bahasa asing maupun dari bahasa daerah ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Seperti kosakata kerja berasal dari kata karya Sanskerta Kata jasa berasal dari kata yasa, sanskerta. Tetapi, kata karya berasal dari kata karya, sanskerta. Ke dalam bahasa Jawa, karya. Baru ke bahasa Indonesia, karya. Pedoman ejaan yang disempurnakan yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1972 serta pedoman pembentukan istilah yang dikeluarkan pada tahun 1975 merupakan tonggak awal pengembangan bahasa Indonesia baik dalam upaya mengadopsi maupun dalam mengadaptasi kosakata ke dalam bahasa Indonesia. Kedua pedoman di atas sebagai acuan. Mengacu pada pedoman di atas dan politik bahasa nasional serta seiring dengan proses modernisasi yang ditopang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk menyerap kosakata atau peristilahan dalam pengembangan bahasa Indonesia, diutamakan dari bahasa daerah, kemudian bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa Arab. Kosa kata yang dahulu mengacu ke bahasa Belanda diubah mengacu ke bahasa Inggris. Seperti kata tuil Menjadi aktual, informal menjadi informal, universitas menjadi universitas, legalisir menjadi legalisasi, dan lain-lain. Aspek kosa kata serpan dalam kehidupan mengacu kepada unsur-unsur budaya universal, yaitu satu, sistem religi dan ucapan keagamaan, dua, sistem dan organisasi kemasyarakatan, tiga, sistem pengetahuan, empat bahasa, lima kesenian dan olahraga, enam sistem mata pencarian hidup dan tujuh teknologi serta peralatan, 8. kondisi alam dan lingkungan, sembilan ungkapan perasaan dan kejiwaan. Aspek-aspek kosakata serapan dalam kehidupan dari unsur-unsur kebudayaan universal dimaksud digambarkan pada tabel berikut. 1. Religi dan ucapan keagamaan dari unsur kebudayaan universal. Dari tabel berikut diketahui bahwa kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan sistem pereligi dan ucapan berasal dari bahasa Sok, sang sekerta Arab ke Arab yang paling banyak. Dua, sistem atau organisasi kemasyarakatan dan unsur kebudayaan universal. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kosakatanya disirap ke dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan sistem organisasi dan per dan kemasyarakatan berasal dari bahasa se sekerta atau bahasa Arab, Belanda, Portugis, Inggris, Parsi, Tami, Cina, Prancis dan Cina. Dari 10 bahasa tersebut, kosakata yang banyak disirap berasal dari bahasa Sangsireta diikuti bahasa Arab dan bahasa Belanda tiga sistem pengetahuan dari unsur kebudayaan universal dari tabel tersebut diketahui bahwa kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan sistem pengetahuan berasal dari bahasa Sanskerta bahasa Arab dan bahasa Belanda dari ketiga bahasa asing yang diserap kosakata dari bahasa Sanskerta dan bahasa Arab yang banyak kemudian dari bahasa Belanda dua kata empat Aspek bahasa dari unsur kebudayaan universal. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan aspek bahasa secara berurutan berasal dari bahasa sekitar Arab, dan Jawa. 5. Aspek kesenian dan olahraga dari unsur kebudayaan universal. Dari tabel tersebut diketahui bahwa kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan aspek kesenian dan olahraga secara bertuk berurutan berasal dari bahasa-bahasa Sanskerta, Inggris, Arab, Jawa, Portugis, dan Cina. 6. Sistem peralatan pencarian dan dari unsur kebudayaan universal. Dalam sistem mata pencarian terdapat 9 bahasa yang kosa katanya diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu Belanda, Portugis, Parsi, Tamil, Cina, Tali, dan Jawa. Dari 9 bahasa yang diserap hanya bahasa Sanskerta yang bahas dan bahasa Belanda yang agak banyak. 7 aspek teknologi dan peralatan dari unsur kebudayaan universal. Dalam aspek teknologi dan peralatan teknologi, terdapat 13 bahasa yang kosakatanya diserap ke dalam bahasa Indonesia yaitu bahasa Sanskerta, Arab, Belanda, Inggris, Portugis, Parsi, Tamil, Cina, Jepang, Prancis, Hindi, Jawa, dan Sunda. Dari 13 bahasa tersebut, secara secara berurutan adalah bahasa Belanda, Portugis, Cina, Sanskerta, Tami, Inggris, Parsi, dan Jawa. 8. Aspek kondisi alam dan lingkungan dari unsur kebudayaan universal. Dalam aspek kondisi alam dan lingkungan terdapat lima bahasa yang kontribusi terhadap bahasa Indonesia yaitu bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Parsi, dan Jawa. Kosakata dari bahasa Sanskerta agak banyak kosakata diserap. 9 aspek ungkapan perasaan dan kejiwaan dari unsur kebudayaan universal. Dalam aspek ungkapan perasaan dan kejiwaan terhadap sembilan bahasa kosakata yang diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu bahasa Sanskerta, Arab, Inggris, Parsi, Tami, Prancis Jawa, dan Sunda. Kosakata dari bahasa Sanskerta, Arab, dan Jawa agak banyak diserap. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman semua, dan jika teman-teman merasa suka dengan konten seperti ini, please tekan tombol subscribe dan like sekaligus dukung channel ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman sekaligus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.